Halo semuanya, kembali lagi dalam channel Gogo Mobilindo. Masih bersama saya, Sogi. Nah, untuk edisi bulan Ramadan ini dan sampai mungkin mendekati Lebaran ya, saya akan mengupdate beberapa mobil. Dan buat kalian yang sedang mencari DP minim ataupun DP rendah ya, mobil yang akan saya update kali ini yaitu DP-nya kisaran 10 sampai 20 juta aja. Oke, apa saja itu mobilnya? Langsung saja ya. Untuk yang pertama, ini di sebelah saya ini sudah kita punya SUV Mitsubishi Outlander tipe PX panoramik transmisi otomatis tentunya. Untuk tahunnya tahun 2013 dan untuk warnanya warna hitam. Pajaknya sendiri bulan 10 ya, masih sangat panjang. Oh ya, untuk harga cashnya 180 juta masih bisa dinego. Dan untuk harga kreditnya 169 juta net. DP minimnya 15 juta aja dan untuk kilometernya sendiri masih 100 ribuan. Dari Outlander langsung ke sebelahnya yang lagi cari city car murah meriah ya, yaitu kita punya stok Daihatsu Ayla tipe M transmisi otomatis, warnanya warna silver. Untuk tahunnya sendiri tahun 2018 dan untuk pajaknya itu bulan 6. Harga cashnya 105 juta masih bisa nego dan untuk harga kreditnya 95 juta aja net. Dengan DP minimalnya sama dengan si Outlander yaitu 15 juta saja dan untuk kilometernya sendiri 46 ribuan. Lanjut di sebelahnya, ini warna merah yaitu Mitsubishi Mirage Sport transmisi otomatis tahun 2015. Untuk pajaknya sendiri yaitu bulan 11 juga masih panjang. Harga cashnya 113 juta aja masih bisa dinego dan untuk harga kreditnya 103 juta net dengan DP minimalnya 15 juta saja. Dan untuk kilometer sendiri masih 80 ribuan. Oke, pada bagian interior si Mirage ini untuk joknya itu sudah tercover ya. Dan materialnya sendiri yaitu kulit sintetis. Dan warnanya itu untuk warna motif ataupun warna si jok sendiri ini sangat menyatu ya dengan interior. Dan juga eksteriornya itu warna hitam dan merah. Dari Mitsubishi Mirage kita punya ini kelas hatchback ini ya kalau saya bilang. Kita punya stok yaitu Toyota Yaris Hikers tipe tertingginya pada waktu itu. Untuk tahunnya sendiri 2017, transmisi manual warna abu-abu. Untuk pajaknya bisa dilihat bulan 5 dan untuk harga cashnya 179 juta nego dan untuk harga kreditnya 165 juta net. Dengan DP minimal yaitu 13 juta saja dan untuk kilometer sendiri masih 67 ribuan. Nah, bagian interior semuanya masih full orisinil ya. Mulai dari jok masih orisinilnya, head unit dan yang lain-lain ya. Ini adalah Yaris Lele tipe tertinggi yaitu Yaris tipe Hikers. TRD Sportivo Hikers selalu. Ini di sebelah saya sudah ada Honda Jazz tipe RS transmisi otomatis tahun 2011, warnanya warna hitam dan untuk pajaknya yaitu bulan 7. Harga cashnya 145 juta dan untuk harga kreditnya 135 juta net dengan DP minimal yaitu 15 juta saja dan untuk kilometernya sendiri 100 ribuan. Lebih tepatnya 150. Untuk interior si Jazz ini sendiri keseluruhan masih orisinil ya, kecuali head unitnya itu sudah di upgrade dan untuk velgnya ini sudah menggunakan velg racing yaitu ring 15 ya. Warna si velg ini sangat matching sekali dengan warna si mobil Jazz ini. Dari Honda Jazz ini mobil ini enak ini. Kita punya stok masih di city car ya, yaitu Suzuki Ignis tipe tertinggi atau tipe GX ya, tipe tertinggi ya dari Ignis ini. Transmisi otomatis tahun 2018, warnanya sendiri yaitu warna Silverstone atau abu-abu dan untuk pajaknya bulan 5. Harga cashnya 147 juta dan untuk harga kreditnya 137 juta net. Dengan DP minimal yaitu 15 jutaan aja dan kilometernya sendiri masih 48 ribuan.
Untuk interiornya masih full orisinil ya. Joknya juga masih ori, ori bawaan pabrikan. Oh, dari Ignis. Ah, kembali ke hatchback lagi, yaitu Mazda 2 tipe R, transmisi otomatis tahun 2015, warna Silverstone atau abu-abu. Untuk pajaknya sendiri bulan 9. Ya. Dan harga cashnya 188 juta. Dan harga kreditnya yaitu 178 juta net dengan DP minimal 20 juta aja. Dan untuk kilometernya sendiri masih 64 ribuan. Untuk interior, kecuali jok ya, semuanya orisinil. Dan ini untuk joknya ini adalah sudah diganti untuk model limited ya, Mazda 2R limited maksud saya. Karena kalau Mazda 2R limited, motif joknya seperti ini, ada garis warna merah. Tapi ini adalah Mazda 2R, nggak pakai limited. Dari Mazda 2, di sebelahnya, kita ke Nissan, yaitu Nissan March, tipe L atau 1200cc L, transmisi otomatis warna putih tahun 2017. Pajaknya bulan 8, masih panjang, dan untuk harga cashnya 130 juta, harga kreditnya 120 juta net, dengan DP minimal yaitu 20 juta aja. Dan untuk kilometer sendiri masih 51 ribuan. Nah, untuk joknya ini sudah di cover ya, hanya cover saja. Dan warnanya itu warna hitam dengan warna silver. Warna hitam combine warna silver maksudnya. Dari Nissan March. Oh, ini masih di warna putih. Ini kelas MPV-nya, yaitu Nissan Grand Livina tipe XV, transmisi otomatis tahun 2013. Untuk harga cash-nya 119 juta dan untuk harga kreditnya 109 juta net dengan DP minimalnya 18 juta aja dan untuk kilometernya sendiri 100 ribuan. Lanjut. Ini karena semua mobil yang di sini saling bersebelahan ya yang akan saya update kali ini. Kita kembali ke Honda Jazz warna silver. Untuk tipenya tipe S, transmisi otomatis tahun 2019, maksud saya tahun 2009, sorry. Untuk pajaknya masih panjang, bulan 12. Dan untuk harga cashnya 132 juta. Dan untuk harga kreditnya 122 juta net, dengan DP minimalnya yaitu 15 juta aja. Dan untuk kilometernya si Jazz ini sendiri yaitu masih 87 ribuan. Langsung kita cek bagian interior. Joknya ini sudah... Oh, ini sudah diganti ya. Kalau ini bukan cover, sepertinya grid yang terbagus. Dan untuk head unitnya masih bawaan dari si tipe S ini, yaitu double din dari GVC. Nah, jadi buat kalau pengalaman saya, buat yang suka main audio, nggak perlu diganti head unitnya, cukup bawaan head unit GVC ini. Kalian cukup mengupgrade pada bagian subwoofer dan teman-temannya itu sudah jos. Dan dari Honda Jazz, oh, ini warna kuning ya, warnanya sangat menarik perhatian. Kita punya Daihatsu Ayla tipe tertinggi, yaitu tipe R Deluxe, transmisi manual tahun 2021, pajaknya yaitu bulan 4, panjang ya, habis pajak ya, panjang setahun. Dan untuk harga cashnya 145 juta net, nego maksud saya. Dan untuk harga kreditnya 130 juta net dengan DP minimal yaitu 11 juta aja. Dan untuk kilometer sendiri ini masih 9.000 perak. Sekali lagi ini adalah Daihatsu Ayla tipe R Deluxe transmisi manual warna kuning tahun 2021. Untuk interiornya full orisinil. Sudah gitu aja karena memang full orisinil ya. Dari Daihatsu Ayla, nah ini di belakangnya, ini warna hitam. Ini adalah kita punya sebuah Suzuki Karimun Wagon tipe GL, transmisi manual tahun 2018. Pajaknya panjang bulan 10. Dan untuk harga cashnya yaitu 100 juta aja. Masih bisa dinego. Dan untuk harga kreditnya 90 juta net dengan DP minimalnya yaitu 12 jutaan. Atau 12 juta pas juga boleh. Dan untuk kilometer sendiri masih 24.000. Jadi semua harga cash kita masih bisa dinego ya teman-teman ya.
pada bagian interior ini joknya ini sudah bukan di cover lagi, tapi ini sudah diganti warna krem menyesuaikan dengan warna si dashboard mobil ini, yaitu warna hitam kombin dengan warna krem. Untuk head unitnya juga masih ori bawaan dari si Karimun Wagon ini ya. Oke, kita ke SUV lagi dari Honda. Di sebelah saya ini warna abu-abu adalah Honda HR-V ataupun HR-V ya. Tipe S itu adalah tipe terendah dari si HR-V ini ataupun HR-V. Transmisi otomatis tahun 2016. Pajaknya bulan 3, panjang setahun. Untuk harga cashnya itu 203 juta dan untuk harga kreditnya 190 juta net. Dengan DP minimalnya yaitu 15 juta aja. Dan kilometer sendiri masih 70 ribuan. Ya, tipe S ini biasanya fast moving ya di tempat kita, karena memang harganya itu untuk tipe terendah dari si HR-V ataupun HR-V ini sudah sangat terjangkau. Yup. Ini juga mobil ini banyak yang cari ya. Biasanya banyak yang tanya juga. Toyota Avanza 1.3 ataupun 1300cc. Tipenya tipe G. Tipe Golf, biar namanya. Transmisi manual tahun 2017. Warna Silverstone ataupun abu-abu. Pajaknya bulan 5. Dan untuk harga cashnya 160 juta. Dan untuk harga kreditnya yaitu 149 juta net. Dengan DP minimal yaitu 14 juta aja. Dan kilometernya sendiri masih 46 ribuan. Pada bagian interior, ini joknya sudah cover ya. Dan untuk yang lain-lain seperti head unit dan teman-temannya itu masih full ori dari tipe G Avanza ini. Di belakang Avanza ini kita punya Toyota Calya tipe G warna merah, transmisi otomatis tahun 2021, pajaknya juga panjang bulan 4 sampai tahun depan. Harga cashnya 155 juta dan untuk harga kreditnya 140 juta net dengan DP minimal 13 juta saja. Dan untuk kilometernya sendiri yaitu masih 7 ribuan perak. Untuk interior joknya juga sudah tercover. Nah, dan juga ada bawaan karena memang regulasinya ya untuk tahun mobil tahun 2020 ke atas itu harus dilengkapi dengan apar ataupun alat pemadam kebakaran. Itu sudah ada, sudah include. Dan untuk yang lainnya, head unit beserta teman-temannya masih ori bawaan dari si Calya tipe G ini. Dari Calya di sebelahnya kita kembali ke warna lemon ya. Warna kuning lemon. Ini adalah Toyota Yaris tipe TRD Sportivo. Transmisi otomatis tahun 2020, warnanya warna kuning lemon. Pajaknya bulan 6. Harga cashnya 239 juta. Dan untuk harga kreditnya 225 juta net. Dengan DP minimalnya 15 juta saja. Dan untuk kilometernya sendiri masih 64 ribuan. Ya. Ini adalah Toyota Yaris yang orang biasa sebut yaitu Yaris Joker. Kalau yang Hackers tadi itu yang 2017 manual warna abu-abu adalah Yaris Lele. Joknya sudah diganti ya, bukan cover lagi, tapi untuk materialnya ini kulit asli. Dan teman-temannya yang ada di dalam ataupun di interior ini, mobil ini semuanya masih ori bawaan dari pabrikan. Yup, lanjut ya, sorry ya teman-teman. Kita ke Grand Livina lagi. Tipenya tipe SV, transmisi otomatis tahun 2013 warna putih. Pajaknya panjang bulan 10 dan untuk harga cashnya yaitu 125 juta dan untuk harga kreditnya 115 juta net. Dengan DP minimal yaitu 15 juta saja dan untuk kilometer sendiri masih 80 ribuan. Sebenarnya mobil ini sangat enak dan nyaman sekali ya daripada merek sebelahnya yang tadi itu untuk kelas MPV loh, maksud saya interiornya nggak perlu banyak kalimat, full original. Yup, dari Grand Livina ini buat kalian yang lagi cari sedan, kita punya stok
Jadi mobil ini adalah mobil irit, bandel, spare partnya terjangkau dan sangat murah sekali. Siap diajak tempur pokoknya. Kita punya stok satu unit yaitu Toyota Vios tipe G, transmisi otomatis tahun 2016, warna hitam. Pajaknya bulan 10, harga cashnya 166 juta. Dan untuk harga kreditnya 152 juta net dengan DP minimalnya yaitu 15 jutaan aja. Untuk kilometernya sendiri masih 77 ribuan. Dan untuk interiornya full original. Kembaran dari si Xpander ya. Ini kita ada stok yaitu all new Livina tipe IL. IL ya. IL Eco 5, nah, gampangnya gitu. 1500 cc, transmisi manual tahun 2019 warna putih. Pajaknya bulan 1 sangat panjang sekali dan untuk harga cashnya 182 juta dan untuk harga kreditnya yaitu 169 juta net dengan DP minimalnya 11 juta saja. Dan untuk kilometernya sendiri masih 23 ribuan. Untuk interiornya, joknya sudah tercover, bukan kulit tentunya. Untuk head unit dan yang lain-lain, terkecuali joknya karena sudah tercover ya. Jadi, jok aslinya ada di dalamnya, ini hanya cover saja. Untuk head unit dan yang lain-lainnya, masih full original. Dari New Livina, ini mobil SUV dan ini mobil enak menurut saya ya, daripada yang sebelah atau merek sebelah atau pabrik sebelah. Sudah mobilnya lebih enak, lebih nyaman, tentunya harganya lebih murah. Apalagi kalau bukan Nissan All New X-Trail 2.5 2500 cc, transmisi otomatis, warna hitam, tahunnya 2014 dan untuk pajaknya yaitu bulan 1 panjang ya. Dan mobil ini kita lihat bagian interiornya. Yup, sangat mewah sekali. Joknya sudah kulit ataupun leather, bahasa kerennya ya. Dan sudah electrical tentunya. Untuk harga cashnya ya, yaitu 197 juta. Dan untuk harga kreditnya 180 juta net. Dengan DP minimal yaitu 16 jutaan aja. Dan untuk kilometer sendiri 100 ribuan. Oke. Dari New X-Trail langsung menuju ke prima donanya si Toyota ya, untuk kelas MPV-nya, yaitu Toyota Innova Reborn, mesin bensin 2000 cc tentunya, tipenya tipe G, transmisi manual, untuk warnanya hitam, dan untuk tahunnya 2020, dan untuk pajaknya bulan 3 masih panjang. Harga cashnya yaitu 290 juta, dan untuk harga kreditnya 275 juta net, dengan DP minimal 20 juta aja, dan untuk kilometernya sendiri masih 22 ribuan. Untuk interior, joknya sudah tercover rapi ya. Dibalut dengan motif kotak-kotak. Untuk warnanya yaitu coklat komben warna hitam ya. Dan untuk head unit, beserta yang lain-lainnya tersemat di dashboard mobil ini, masih orisinil bawaan dari pabrikan. Dan untuk yang nggak terakhir, karena akan disambung oleh rekan saya besok-besoknya, masih di Livina ya, mana tuh, oh ini, sorry. Masih di, kita kembali ke All New Livina, tipenya sama dengan yang tadi ya, yaitu tipe IL, IL Eco 5, 1500 cc, transmisinya juga sama-sama manual, tahunnya juga sama-sama 2019, dan untuk pajaknya bulan 1 sama-sama panjang. Dan untuk harganya juga sama ya dengan yang tadi itu, yaitu cash 182 dan kreditnya 169 juta net dengan DP minimal yaitu 15 juta aja dan untuk kilometernya sendiri 30 ribuan. Untuk joknya juga sudah tercover warna hitam. Dan untuk head unit dan yang lain-lainnya masih original bawaan pabrikan. Oke, itu tadi adalah beberapa unit mobil yang saya update dengan DP kisaran 10 sampai 20 jutaan.
Dan untuk harga cashnya sekali lagi saya tekankan, masih bisa dinego ya. Tetapi untuk harga kreditnya itu kita sudah net dan sudah murah. Buat kalian yang berminat, silakan hubungi nomor saya ada di deskripsi video ini. Mau telepon langsung ataupun mau video call untuk melihat unitnya jika kalian dari luar kota ataupun sekedar ingin chat dulu via WhatsApp juga boleh, gimana nyamannya kalian semua aja. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.